Cita-cita dalam memperjuangkan panji-panji Islam bersama keluarganya, keluarganya Kiai Sugeng, tambah berubah, tambah menggubu-gubu. Setelah melihat kondisinya semakin sepuh, Kiai Sugeng akhirnya terlintas dalam benak beliau untuk mencari menantu yang bisa meneruskan perjuangannya. Di masa yang penuh dengan kritis moral di lingkungan pesantren itu muncul seorang pemuda dari daerah utara, tepatnya di desa Lawian, Kabupaten Probolinggo. Sosok pemuda inilah yang jadi pilihan Kiai Sugeng untuk menjadikan menantu. Ia bernama Kiai Ahmad Rois. Ahmad Rois dulu masih bujangnya. Setelah menikah diganti nama Kiai Syarifuddin. Penting, tulis. Nama asli Kiai Syarifuddin Ahmad Rois. Setelah menikah diganti namanya Kiai Syarifuddin. Atau oleh kampungan-kampungan sini, warga sekitar sini, Kiai Syarif. Nama dulu Ahmad Rois oleh orang Madura dipanggil Ahmad Rois. Iya, dipanggil Pak Rais dulu, Kiai Syarifuddin. Dulu masih mudanya, Ahmad Rois, panggilannya Pak Rais. Nah, dirubah sejak berkeluarga di Wonorejo jadi Kiai Syarifuddin. Terkenal di wilayah Wonorejo dengan sebutan Kiai Syarif. Dengan berbagai pertimbangan dan melihat dari berbagai aspek tentang sosok pemuda ini yang menurutnya sangat cocok dengan kepribadian yang diinginkan oleh keluarga dan Kiai Syarifuddin. Akhirnya dinikahkanlah dengan putri beliau yang bernama Nyai Fatimah, Nyai Syarif pertama. Ya. Terus setelah Kiai Matrais atau Kiai Syarif menjadi penduduk Lorjo, ini ia harus bisa meneruskan perjuangan bertuahnya. Sekaligus harus menguasai karakter masyarakatnya yang sangat kasar, angkuh, dan apatis pada agama. Maka dengan berbagai pendekatan moral yang ia lakukan sebagai uswah hasanah, uswah hasanah itu adalah panutan yang baik, yang sulit sekarang ini para tokoh agama sekarang ini menjadi contoh itu yang sulit, uswah hasanah. Timbullah kepercayaan masyarakat terhadap Kiai Karismatik ini. Titik poinnya, dia mempasrai 3 orang santri. Pertama, titik poinnya adalah yang pertama menurut di sini itu ada 3 santri. Beliau mempasrai 3 orang santri yang berasal dari Pulau Bawean. Santri pertama kali bisa kutip ada 3. Satu, santri Bawean tulis. Terus Bandung, Kabupaten Jember. Terus yang ketiga, Desa Seduro, Kabupaten Lumajang. Jadi ada 3 santri, 1 dari Bawean, 2 dari Jember lah. Terus yang kedua dari Seduro Lumajang. 3 santri inilah yang sebagai wujud awal berdirinya pondok pesantren. Dulu masih Kiai Syarifuddin ada. Namanya bukan pondok pesantren Kiai Syarifuddin. Namanya tulis nih, apa? Tasdirul Kubu Tadi. Kota Santren 1912 ini berdirinya pondok pesantren kita ini tanggal 12 April 1912. 12 April 1912. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.